Dan kita kena ingat ini adalah dua benda yang berbeza. Dajjal satu persoalan, fitnah dia adalah satu persoalan yang lain. Jadi sekarang ni kita akan berhadapan dengan dua fitnah. Sebelum Dajjal yang sebenar, zat dan hakikat Dajjal tu keluar, yang datang dulu ialah fitnah-fitnah dia. Yang ni yang kita duk bergelombang sekarang, yang ni kita duk hadapi sekarang, yang ni kita duk play game dengan dia sekarang. Jadi kita kena duduk mutawasit, jangan terlalu meremehkan, jangan terlalu membeban dan memberatkan kita. Ingat akan panduan-panduan tadi. Baik. Bila kita ambil tentang fitnah, kita ambil fitnah dari sudut ideologi, dari sudut fahaman, dari sudut sistem tadi. Secara rumus, fitnah Dajjal ni boleh kita simpulkan tiga hak paling besar. Bawah tiga ni dia akan keluar cabang-cabang yang cukup banyak. Anda boleh dengar malam ni, anda boleh nilai, anda boleh perhati, adakah tiga benda ni mungkin anda boleh anggap remeh dan enteng? Tiga benda ni mungkin anda boleh anggap membebankan dan memberatkan anda? Atau tiga benda ni mungkin boleh membahayakan akidah, syariat, perundangan, hukum hakam dan akhlak-akhlak anda? Yang pertama kita sebut sebagai etis. Etisma ni fitnah yang paling besar. Sebab melalui fitnah etisma ini, dia akan bersifat menihilkan Tuhan. Apa maksud menihilkan Tuhan? Menafikan kewujudan Tuhan. Itulah ajaran yang datang daripada fitnah etis. Seolah-olah manusia ini, mereka mampu hidup, mereka mampu berencana, mereka mampu merancang. Dari sudut kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka, mereka mampu nak konstruk, mereka mampu nak bina, mereka mampu nak bangunkan kelebihan yang ada pada diri masing-masing untuk mengawal manusia-manusia lain tanpa perlu keberadaan dan kewujudan Tuhan. Tuhan tak perlu ada bagi kami, Tuhan tak perlu wujud bagi kami. Kami mampu survive sendiri kehidupan kami. Kami mampu create perundangan sendiri bagi semua manusia yang ada. Kami mampu create benda ni untuk manusia ni. Kami mampu create benda ni untuk manusia tu. Kami mampu buat benda ni untuk orang ni. Demi kesejahteraan dan keamanan sejagat, campur-campur tangan tu. Lalu akan datanglah doktrin-doktrin yang mereka sengaja ada-adakan atas dasar isu-isu ilmiah. Lalu doktrin-doktrin yang sebenarnya terselewing, lalu doktrin-doktrin yang sebenarnya jauh tersasar dan sesat ini akan dibangunkan secara ilmiah oleh pemeluk-pemeluk dan penganut-penganut bawah etisma tadi. Ini adalah satu benda yang perlu kita perbahaskan. Ini adalah satu benda yang kita perlu perbincangkan dari sudut saintifiknya, dari sudut rasionalismanya. Dia adalah perlu diperbincangkan bagi memahami konteks dan suasana yang sebenar berkenaan dengan soal ini. Ayat tu sedap-sedaplah. Ayat manis-manislah. Sebab apa? Nak umpan manusia untuk tolak dan nafi keberadaan dan kewujudan Allah. Antara teori-teori yang awal keluar tentang manusia berasal daripada beruk. Siapa nak mengaku? Tuan-tuan nak mengaku tak nenek moyang tuan-tuan dulu beruk? Tak ada siapa nak mengaku. Ini teori sampah, teori dustbin. Walaupun mereka cuba mendoktrinkan dan mengilmiahkan dia, dia tidak mempunyai apa-apa nilai pun. Hari ini seolah-olah yang tidak nampak di sisi mereka, benda tu pun tak wujud. Dia tak faham antara benda yang tak nampak dengan benda yang tak wujud. Tak semestinya benda yang tak nampak tu tak wujud. Tapi dia mengambil perkiraan apa yang mata dia tak boleh lihat, apa yang mata dia tak boleh tengok, apa yang tidak jelas pada pandangan dan penglihatan dia, benda tu tak ada, benda tu tak wujud.
Lebih-lebih lagi persoalan besar akidah kita tentang keberadaan dan kewujudan Allah. Mana Allah, mana Tuhan? Buktikan pada kami secara jelas, secara nyata, secara ilmiah yang boleh diperbahaskan, di mana kamu boleh lihat Tuhan, di mana kamu boleh tengok Allah kamu tu. Apa jawapan? Sememangnya menjadi begitu sukar untuk kita membuktikan keberadaan Allah secara bentuk tadi. Tetapi Allah itu pencipta kita. Dia ada ejen-ejen dia. Dia ada umat-umat dia. Dia ada makhluk-makhluk dia yang boleh membuktikan bahawa dia itu wujud, dia itu sememangnya ada. Tetapi sekeras-kerasnya cuba dinafikan oleh golongan ini.